kategori korban kan juga membutuhkan banyak orang juga loh. Dan sekarang kita memberitahu untuk kategori korban yaitu kategori sekarang putri empat gimana? Langsung dua kelompok saja. Yang ini jadi dua kelompok juga. Ya, sementara kan iki wae. Khusus yang putri. Ritem. Mulai. 1 2 1 2 1 Sungai yang banjir ini lho, anjo ditolong korban. Nah, itu juga kan pengambilan gambarnya pas ngono itu. Iya. Pemberitahuan dulu. Karena waktu tidak cukup, jadi kita pilih lokasi di sebelah situ. Itu bekerja sama semua, tapi yang kita dari kalian semua tuh kalian adalah satu tim. Kerja sama tim kayak apa? Yang semua dan peralatan jangan lupa dibawa semua. Dan kalian harus tentukan siapa yang menjadi korban. Korban di waktu itu. Tempatnya salah sebelah, salah bawah itu ya. Alatnya mana? Dari tenanan nih, yuk. Dua kali tepuk pramuka. Tadi kan kita akan coba untuk melakukan latihan SAR, set and rescue. Nah, hari ini kita coba bahwa kemarin hujan sehingga kita ada korban. Korbannya ada dua, berada di radio sini. Untuk itu silahkan sesuai dengan materi yang kemarin saya berikan. Kalian akan praktek untuk melakukan pencarian korban banjir. Nah, nanti silakan tentukan korbannya siapa, navigatornya siapa, logistiknya siapa. Siap? Siap. Nah, maka dari itu silakan kita langsung menuju ke lokasi masing-masing regu. Siap? Siap. Siap. Nah, silakan ketua untuk maju langsung ngatur ya. Siap, silakan saya berikan. Menunjuk yang menjadi korban siapa? Dan langsung ikuti kakak-kakak ini ya. Kamu dan kamu. Ikuti kakak-kakak dari DA. Dan yang menjadi kelompok ini siapa? Dan logistik disiapkan semua. Ini apa? Nganu? Navigator. Logistik sudah siap semua? Siap. Logistik sudah siap semua? Siap. Nunggu korban tuh pak? Ya udah ke sana lokasinya tentang situ. Saya korban lagi perjalanan rapopo. Nah sekarang langsung bagi regu nih. Les satu keluarga, satu maju, regu bisa langsung melakukan. Ketuan ini. Sakit yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Ah,
Ini. Tali ini. Sama niat orang tuh. Orang niat apa orang? Iya. Kau tali drag bar apa dadak drag bar? Mana lagi yang sakit kak? Tangannya ini kesel ya tadi. Gotong korban ini cepet aja gotong. Wis, ras mantan dengan tangan. Pas kepala. Sikiling. Wis. Apa? Logistik. Nah, komandannya siapa? Komandan. Piye, beri jalan di sampean. Ngerti pora? Ulah-ulah lu lho. Oh, nggih. Cepet, yuk. Seolah-olah nanti korban dimasukkan ke situ. Ya. Ayo. Gas batu ini sama Cik. Sing golek sekolah ora kono. Thank you.
nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Nama saya Aziza. Tulis. Alamat mana? Saya dari dulu. Golongan darah? B. Luka yang Anda rasakan di mana? Tangan. Apa yang Anda rasakan? Pusing. Menyiapkan segala sesuatu. Cepat. Satu, dua, tiga, angkat. Kepala di sebelah utara. Terima kasih adik-adik semua. Kita sudah praktek survival dan juga pencarian korban. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Materi yang saya berikan bisa diserap semuanya. Dan itulah kenyataan di lapangan. Artinya apa yang diberikan kadang-kadang kalian di dalam praktek itu mengalami kebingungan. Tapi begitu praktek nyata, alhamdulillah
semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena sampai sini luar biasa, kalian sudah bisa menemukan korban, kalian sudah bisa menolong, tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian dalam menolong korban. Jadi korban ditanya, pertanyaannya harus jelas. Terus cara gotong itu mengangkat harus jelas. Jangan sampai korban yang tadinya patah tulang satu kaki malah bisa menjadi patah tulang kaki yang lain. Ini sangat berbahaya. Semangat! Semangat! Oke, dua kali tepuk pramuka. Tepuk salut. Jempol! Jempol! Salut! Tepuk paha. Sekarang sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Kita bisa kembali ke lokasi semula tapi lewat jalur yang sana ya. Ya. Siap gerak. Dua kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali ke regunya masing-masing dan yang DA ngumpul sendiri. Yang regu silakan ketua regunya menyiapkan untuk sarikul balik ke sana. Dipimpin pasukannya. Siap. Gerak. Oke, tugas siap, telah selesai. Kita telah selesai. Sekarang kita kembali sekarang ke kita kembali ke tempat semula. Laksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Bagi kalian semuanya ini, apa kelebihan dari ikut pramuka? Mau jawab, Cak Karpi. Kalau menurut saya, ketika kita ikut pramuka itu tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi juga kita dapat pembelajaran yang tidak tentu kita dapatkan dalam pelajaran formal saja. Dengan pramuka ini keunikannya di mana? Banyak keterampilan dan juga kita dapat mengenal keadaan alam. Menurut dengan ya, kegiatan pramuka ini membosankan atau mengasihkan, apa alasannya? Mengasihkan, karena kita dapat mengenal alam bebas, kita dapat berbagi walaupun kita dilatih untuk mandiri dan juga berlatih untuk bekerja sama antar teman. Dari bongkar. Foto di gua nama di gua.